Nagita Slavina memang tak jarang membuat banyak orang terkesima. Selain cantik, Nagita Slavina juga dikenal sebagai sosok penyabar. Bukan tanpa alasan, meski berbagai kemelut menerjang rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, namun ibunda Rafathar itu tetap bertahan. Tak jarang, Nagita Slavina selalu mendapat pujian dari para netizen. Dan baru-baru ini, Nagita Slavina kembali membuat para netizen kagum padanya. Pasalnya, meski tengah berbadan dua, Nagita Slavina tetap sabar mengajari Rafathar. Hal itu terlihat melalui sebuah video yang diunggah di Instagram @rafinagita1717. Dalam video itu, tampak Nagita yang tengah mengajari Rafathar untuk mengetikkan sesuatu di gadget. Dengan penuh kesabaran, Nagita Slavina membimbing putranya yang tampak kurang menyukai kegiatan tersebut. Merah semua, entar nggak dapat nilai loh, ujar Nagita Slavina pada sang putra. Biarin, jawab Rafathar acuh tak acuh. Oh, biarin, tanya Nagita sebelum kembali mengajari Rafathar. Melihat kegigihan dan kesabaran Gigi, para netizen pun memuji istri Raffi Ahmad tersebut. Mama Gigi sabar banget ya, tulis caption postingan tersebut. Padahal, Nagita Slavina sendiri memiliki lebih dari 20 ART yang membantunya. Berapa asisten rumah tangga di rumah kamu? Tanya presenter Denny Cagur. 20 lebih, jawab Raffi Ahmad. CID. Bilangin papa ya, itu tinggal dua, tuh tinggal dua kata-kata lagi. Finger, F I N G E R. Yaudah F. Tangannya salah kan?